sama Umi-Umi dimanapun Anda berada, agen HNI. Ketemu lagi di hari Senin yang ceria dalam program Edumotivasi Happy Monday Mama. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat meskipun kita masih dalam instruksi stay at home ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Nah, agen HNI dimanapun Anda berada, hari ini hari Senin tanggal 6 April, awal bulan, waktu yang amat cocok Anda membuat perencanaan untuk sukses bersama HNI. Ya, karena saya mengasumsikan kalau Anda menonton video ini berarti Anda mau sukses bersama HNI. Ya. Baiklah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pasti teman-teman mengingat dulu nih bahwa perencanaan adalah 50% dari kesuksesan. Jadi separuhnya dari kesuksesan adalah perencanaan yang baik di depan. Maka di HNI kita punya satu perencanaan ya yang kita sebut namanya RKH, rencana kerja harian. Jadi RKH ini bentuknya seperti jadwal. Ibaratnya kalau anak sekolah, ini adalah jadwal pelajaran setiap hari. Nah, kaitannya dengan kondisi hari ini ya, kita lagi full edukasinya lewat online, gesitnya lewat online, semua komunikasi kita lewat online ya, karena kondisi stay at home hari ini. Maka bukan berarti kita tidak punya RKH, bukan berarti kita tidak punya rencana kerja harian. Mulai dari mana RKH? Yang pertama, kita mulai dari daftar gesit online. Jadi teman-teman sekalian, meskipun gerak kita lewat online untuk beberapa saat ke depan, bukan berarti kita tidak punya perencanaan. Tetap harus direncanakan ya. Jadi Anda harus buat satu daftar nama untuk diprospek setiap hari secara online. Silakan tentukan mau berapa daftar nama yang Anda prospek setiap hari meskipun lewat online. Yang kedua, daftar nama follow up. Ini kita lagi ada apa namanya, hiburan intermezzo. Yang kedua, daftar nama untuk follow up. Ya, mereka-mereka yang hari ini sudah ada namanya di dalam AVO kita, itu juga perlu kita buat daftar nama untuk kita follow up ya. Daftar nama follow up itu harus ada. Kemudian yang ketiga ya, tadi apa aja? Daftar nama untuk prospek setiap hari, daftar nama untuk follow up setiap hari, mungkin bisa masing-masing 5 nama atau 3 nama ya. Kemudian yang ketiga, daftar home sharing setiap pekan. Jadi dengan kondisi kita online di rumah, bukan berarti Anda tidak ada home sharing ya. Mohon maaf, bukan berarti libur loh ya. Kita kan judulnya work from home ya. Maka home sharing kita bukan berarti tidak ada, tapi home sharing kita lewat online. Ini pun harus kita tentukan teman-teman sekalian ya. Hari Senin ini Anda mau home sharing di jalur mana? Jam berapa? Silakan janjian dengan tim di jalur tersebut. Hari Selasa besok mau home sharing di jalurnya yang mana? Hari Rabu mau home sharing dengan jalur yang mana? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini harus dibuat bersama tim Anda. Supaya nanti ketika jadwalnya datang, hari Rabu jam 2 siang misalnya, jam 14. Itu semua sudah standby di laptop atau di handphonenya masing-masing untuk mengikuti home sharing tersebut. Anda bisa menggunakan layanan chatting, Anda bisa menggunakan layanan berbagai aplikasi untuk meeting online ya, sekarang lagi banyak dan lagi naik daun. Kemudian Anda bisa gunakan arahan-arahan yang menggunakan voice note atau voice message misalnya, banyak cara. Atau Anda bisa siaran, Anda bisa lewat YouTube channel, banyak banget caranya ya. Makanya jangan mati gaya. Itu tadi ya, gesit online Anda tetap harus direncanakan. Daftar nama prospek setiap hari, daftar nama follow up setiap hari, dan jadwal home sharing tiap pekan ya. Nah, ini tiga hal ini Anda harus bikin di buku catatan Anda. Kemudian yang berikutnya ya, karena kita lagi full lewat online, maka kita maksimalkan seluruh kemampuan online kita ya. Kita buat jadwal postingan. Nah, karena kebanyakan orang hari ini sedang posisinya ada di dalam rumah dan mereka intens dengan gadget mereka. Meskipun kalau saya sih, gadget saya kalau pagi masih gantian dan tarik-tarikan dengan 4 anak yang school from home gitu ya, nggak apa-apa ya. Berarti kalau Anda mama, bunda, mama, mami, bikin jadwalnya di atas siang aja
karena pagi itu sudah rutinitas kita ya, mengawal anak-anak school from home, mengawal dapur ya, kemudian ada agenda berjemur dan agenda olahraga pagi, dan semua rutinitas kesibukan kita kalau pagi hari. Nah, jadwal postingan setiap hari ini harus direncanakan. Misalnya hari Senin dan hari Rabu itu posting tentang product talk ya. Dan itu harus ditentukan, Senin mau bicara tentang apa, bilberry, Rabu mau bicara tentang apa gitu ya, sistem pernafasan tuh, kemarin ada kuliah dari Uni Sabil, bagus sekali. Kemudian hari Selasa dan hari Kamis Anda jadwalkan untuk diskusi tentang peluang bisnis, 7 kriteria bisnis yang banyak dicari orang, kemudian rumus sukses HMI, strategi jodoh, 5 langkah mudah, macam-macam. Dan Anda bisa gunakan referensi dari buku TMB untuk bicara tentang edukasi bisnis setiap hari Selasa dan Kamis misalnya. Yang hari Senin dan Rabu, kalau Anda mau product talk, Anda bisa gunakan fasilitas buku KHT, Diktat KHT itu ada. Anda bisa gunakan aplikasi HNI Mobile misalnya ya, di situ ada pengetahuan produk juga. Atau Anda bisa lewat fanpage HNI, Facebook, wah banyak banget deh pokoknya, tidak terbatas. Kemudian jangan lupa Anda bikin juga postingan, jadwal postingan untuk memposting, bikin jadwal juga untuk memposting testimoni produk, testimoni kesehatan, testimoni bonus, testimoni cashback, testimoni bisnis misalnya ya. Artinya apa teman-teman sekalian ya, dengan work from home, dengan online hari ini bukan mengurangi produktivitas kita ya teman-teman sekalian. Meskipun hari ini kita kerjanya dari rumah, hari ini kita terbatas bertemu secara offline, kita tidak bisa bertemu secara langsung, kalaupun kita bertemu kita ada social distancing, jaraknya 1 meter, maka hari ini kuatkan kekuatan online kita untuk terus mengedukasi, untuk terus gesit, dan untuk terus membina jaringan kita dimanapun berada. Oke, bisa dipahami? Sepakat ya? Jadi, apa aja yang harus Anda buat? Daftar nama prospek, daftar nama follow up, jadwal home sharing tiap jalur per pekan, kemudian jadwal untuk posting product talk, jadwal untuk posting peluang bisnis, jadwal untuk posting testimoni produk maupun testimoni sukses bisnis bersama HNI. Ya, mama-mama, mami-mami, bunda-bunda, mama dan umi-umi dimanapun ada berada, mudah-mudahan edumotivasi singkat ini bisa bermanfaat dimanapun ada berada. Dan ingat ya, separuh kesuksesan adalah perencanaan yang matang ya. Dan kunci dari sebuah perencanaan adalah action. Dan akhirnya, di akhir cerita, action ini perlu diiringi dengan komitmen dan konsisten dari dalam diri kita masing-masing untuk meraih suksesnya kita bersama di HNI, bersama tim tentu saja. Ada yang udah ngitungin? Pak Firly udah lewat berapa kali? Ya. Itu aja dari saya, mami-mami, bunda-bunda, mama-mama, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga harmonisasi dalam keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak ya. Dan jangan lupa banyakin doa. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah sabarkan dan memberikan kita kondisi yang terbaik. Saya Leoni Arfia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.